Yang kalau misalkan industri yang ada di Cilegon aja nih, yang ratusan jumlahnya, dari hulu sampai hilir, semua kebutuhannya dipenuhi oleh para pelaku UMKM Cilegon. Kebayang nggak, Kang? Multiplier effect. Sis mutualisme di dalamnya, multiplier efeknya juga nggak kecil, dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Banten News? Kembali kita berjumpa bersama saya Gilang Patah. Hari ini podcast antara Banten News hasil bekerja sama dengan DPR di Kota Cilegon. Saat ini saya bersama salah seorang wakil rakyat. Ya, sulit sekali untuk menemuin beliau ini. Sampai akhirnya saya mendapatkan satu informasi kalau beliau ada di sini. Jadi ini luar biasa untuk meminta waktu beliau ini, karena kesibukannya yang luar biasa. Di sebelah saya ada Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon, Ibu Nurotul Uyun dari fraksi PKS Kota Cilegon. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Uyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Siang Kang, alhamdulillah sehat. Sibuk sekali. Begitulah. Sobat Banten News, saya temuin beliau di sini, kalau Anda lihat ada lalu lalang anak-anak kecil. Ini sebuah TPA, namanya TPA Al-Ikhlas di lingkungan Naramanuju, Kecamatan Kelurahan Sitanggil, Kecamatan Sitanggil. Ini tidak jauh dari domisili beliau. Memang suka dengan dunia ini, Bu? Ya, dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Ya. Latar belakang Anda adalah ekonom dan senang pada dunia pendidikan. Ya. Baik, sebelum kita mulai dialog kita hari ini dalam podcast bersama Banten News dan DPRD, saya secara pribadi maupun juga Banten News mengucapkan turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhum Kiai Haji Hasanuddin Hambali. Agar untuk diketahui Sobat Banten News, Hasanuddin Hambali ini adalah salah seorang tokoh masyarakat Kota Cilegon yang tak lain adalah orang tua dari Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon. Seperti apa sosok almarhum di mata Nurotul Uyun? Sosok ayah itu, abah ya saya manggilnya ya, luar biasa. Itu mendidik anak-anak dengan ketegasan, dengan kedisiplinan, dan pastinya adalah anak-anak harus pintar ngaji semuanya. Termasuk saya. Bukan itu bisa, tapi pintar. Harus pintar mengaji. Kalau sudah betul-betul bisa mengaji, baru itu bisa pindah ke halaman berikutnya. Kalau belum menguasai, tidak akan dipindah ke halaman berikutnya. Konotasi pintar ini kan bukan bisa ya, kan? Ya. Artinya lebih dari sekedar bisa. Iya, anak-anak pokoknya harus membaca Al-Qurannya harus bisa, harus pintar. Terus juga sekolah agamanya nggak boleh kelewat. Itu ditanamkan sejak kecil. Kecil. Sejak kecil, iya. Berlaku pada seluruh anak-anak. Semua anak. Jadi ini di usia ke berapa? 80 tahun apa saya. Terus yang paling berkesan teladan apa yang diwakil peroleh dari sosok almarhum? Ya, selain disiplin ya, konsistensi, integritas itu melekat di ayah saya, di abah saya. Ya. Jadi itu memang nilai-nilai yang diajarkan, bagaimanapun juga nilai-nilai mengasihi sesama itu beliau ajarkan juga, beliau bahkan bukan diajarkan, diberikan teladan supaya anak-anak bisa melakukan hal seperti itu. Karena buat beliau kehidupan itu bukan hanya sekedar interaksi antara sama manusia, tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bisa memberikan sumbangsih kepada orang lain, baik itu di cara pemikiran, dari waktunya, ataupun misalkan dari sisi materi dan lain sebagainya. Karena abah itu mungkin hampir mendedikasikan waktunya itu untuk masyarakat. Jadi kapanpun masyarakat butuh, kapanpun masyarakat mencari atau meminta pendapat, ataupun minta didampingi terhadap kegiatan-kegiatan, atau perlu konsultasi terkait dengan ilmu fikih, maka abah itu akan senantiasa memberikan waktunya untuk masyarakat. Dan hal-hal seperti itu yang beliau ajarkan kepada kami. Apalagi posisi saya sebagai wakil rakyat ya, itu betul-betul beliau selalu bilang kamu harus
bisa menjadi orang yang betul-betul ketika orang lain pengen ketemu sama kamu, pengen cerita sama kamu, pengen mendapatkan penjelasan dari kamu, pengen dapat misalkan bantuan dan lain sebagainya, kamu harus bisa membantu itu sesuai kemampuan kamu. Lalu apa yang dirasakan sekarang? Jadi tidak hanya sekedar kehilangan seorang sosok abah tadi dipanggil. Iya, abah. Tidak hanya sekedar kehilangan sosok abah saja. Iya, saya kehilangan guru, kehilangan orang tua, kehilangan panutan, dan kehilangan orang yang betul-betul mendedikasikan waktunya itu untuk orang lain itu luar biasa. Saya kehilangan banget ya, karena sekalipun abah sudah umur 10 tapi luar biasa ya, masyarakat tuh masih banyak yang sering nemui beliau gitu. Masih sering misalkan konsultasi atau kadangkala bahkan dari hal pernikahan dan lain sebagainya itu abah yang menghantarkan. Oke. Seperti beliau ini kan adalah pendidik ya. Iya. Ini dunia yang mungkin berseberangan jauh dengan dunia yang mungkin digeluti oleh anaknya ini. Iya. Terus bagaimana pandangan beliau soal ilmu politik yang dunia politik yang digeluti oleh seorang Nurotul Uyun ini? Iya, beliau selalu bilang wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat. Oke. Okay. Maka tugas kamu adalah kembali kepada rakyat, kepada masyarakat. Kalau dicari nggak susah. Kalau ditelepon kamu juga merespon. Kalau kamu misalkan mau dicurhatin, kamu mau ngedengerin. Kalau misalkan berpapasan dengan semua orang, kamu mau nyapa. Siapapun itu. Gitu. Kalaupun itu bukan pemilih kamu, kamu harus menunjukkan bahwa kamu adalah wakil rakyat buat semua orang. Itu disampaikan kepada saya. Apa yang dimaksud? Artinya tanggung jawab sosial ini menjadi sebuah risiko. Betul. Atas profesi ini. Ya. Artinya amanah yang diberikan itu sangat besar. Maka kamu harus menunjukkan dengan dedikasi yang tinggi pula. Dengan membela masyarakat tadi. Kalau ada masyarakat yang perlu dibantu, kamu harus segera merespon. Kalau misalkan ada yang butuh penjelasan, kamu harus segera memberikan keterangan gitu. Kalau misalkan masyarakat butuh nanya, kalau seperti ini caranya kayak gimana ya, kamu harus segera merespon. Jadi peluang-peluang untuk bisa bersama masyarakat itu harus kamu perbesar. Karena sebenarnya wakil rakyat itu cuma sebagai amanah saja. Yang paling penting adalah jabatan kamu itu sebesar-besarnya harus diberikan kemaslahatan untuk masyarakat. Dengan kata lain, beliau tidak alergi ya dengan dunia politik ya? Tidak. Sangat mengerti dan sangat paham. Dan ini menjadi pilihan sekarang? Ketika saya sampaikan mau dijadikan calon, beliau mendukung. Beliau menyampaikan, maju terus, kamu berjuang, temui banyak orang. Apalagi kamu sudah menjabat, buktikan dengan kerja-kerja kamu bahwa kamu orangnya adalah orang seperti yang abah ingin harapkan. Dan ketika kamu bisa membuktikan itu, abah sangat bahagia dengan apa yang kamu lakukan. Luar biasa, banyak cara untuk membahagiakan orang tua meskipun beliau sudah tidak ada di depan. Betul. Baik, sahabat Bantu News, ini adalah prolog kita bersama Ibu Nurotul Uyun. Yang pasti kita akan membahas sebuah tema menarik menyangkut podcast hari ini, yang tentu ini juga tidak berseberangan jauh dengan latar belakang beliau. Kita break. Sahabat Bantu News, kembali lagi di podcast bersama Bantu News, hasil kerjasama dengan DPRD Kota Cilegon. Hari ini kita akan membahas mengenai pemberdayaan ekonomi di Kota Cilegon sebagai pendongkrak daya beli. Yang menarik ketika saya sampaikan tema ini dan langsung diapresiasi oleh beliau. Mendongkrak daya beli, ya, pemberdayaan ekonomi mendongkrak daya beli. Stresingnya di situ. Tertarik? Ya. Apa yang menarik? Karena kalau kita mau memajukan masyarakat, mau meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, kan ada tiga hal yang harus dilakukan yang utama ya. Yang pertama, pendidikannya jelas, harus baik dari segi kualitas dan kuantitas. Yang kedua, faktor kesehatan juga harus baik, memadai untuk masyarakatnya. Yang ketiga adalah daya beli masyarakat. Kalau masyarakat nggak punya kemampuan daya beli, ya masyarakat susah dong bisa punya kehidupan yang lebih baik. Mereka susah dong pengen misalkan punya kehidupan yang bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Dan itu salah satu yang harus didorong.
kalau bicara sektor formal itu kan terbatas. Sektor formal bicara di perkantoran, di industri gitu kan. Itu kan porsinya tidak terlalu banyak. Yeah. Tapi bicara pemberdayaan masyarakat, ruangnya sangat besar. Yeah. Dari hulu sampai hilir bisa diberikan kesempatan yang tak terbatas. Seharusnya. Iya. Dan intervensi pemerintah ketika diberikan kepada para pelaku UMKM ini melalui regulasi. Dahsyat, melalui regulasi. Supaya regulasi yang diberikan ini betul-betul berpihak kepada masyarakat. Kebayang kalau misalkan industri yang ada di Cilegon aja nih, yang ratusan jumlahnya, dari hulu sampai hilir, semua kebutuhannya dipenuhi oleh para pelaku UMKM Cilegon. Kebayang nggak, Kang? Ada take and give di situ. Ada multiplier effect. Ada simbiosis mutualisme di dalamnya, multiplier efeknya juga nggak kecil, dahsyat. Semangat sekali, kan? Lalu potret pemberdayaan ekonomi hari ini di Kota Cilegon seperti apa? Yang pertama tentu saja perlu upaya yang cukup keras, terus menerus harus ditingkatkan. Kenapa? Banyak industri di Kota Cilegon itu sebenarnya kebutuhan akan baik itu bahan baku ataupun kebutuhan baik produk ataupun jasanya, itu sebesar-besarnya harus diberikan kesempatan kepada masyarakat Cilegon. Pelaku UMKM harus diberikan ruang yang besar untuk masuk ke dalam industri, ke dalam pemerintahan. Supaya kegiatan pemerintahan itu juga dari hulu sampai hilir melibatkan pelaku UMKM yang kemudian semuanya akan didorong. Supaya peningkatan kesejahteraan ekonomi juga bisa terasa. Ini kan rasanya bukan menjadi persoalan yang baru. Artinya selama ini industri selalu mengklaim kami punya goodwill untuk itu. Betul. Lalu apa yang menjadi kendala? Yang harus dilakukan yang utama adalah intervensi dari pemerintah daerah. Dikasih ruang yang besar melalui kebijakan. Misalkan industri itu cateringnya harus dari Cilegon. Industri itu kebutuhan bahan bakunya yang sekiranya itu menjadi kebutuhan yang bisa disuplai oleh orang Cilegon, maka orang Cilegon. Kebutuhan SDM-nya ketika berbicara outsourcing dan lain sebagainya, maka itu disupport oleh orang Cilegon. Dari hulu sampai hilir, baik yang bergerak di bidang catering, bergerak di bidang jasa, ataupun produk yang dihasilkan, ketika mereka semua diberikan kesempatan yang besar untuk masuk dan mengakses industri yang ada di Kota Cilegon, saya mempunyai keyakinan. Termasuk dengan dominasi industri berat, petrokimia, baja, dan lain sebagainya. Itu pasti akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Kalau kita ingin menjadi sebuah masyarakat yang betul-betul memberikan keberpihakan kepada masyarakat untuk industri-industri besar. Karena SDM-nya harus disiapin dulu. Menyiapkan SDM ini pasti harus menyiapkan SDM yang punya keahlian, punya skill. Maka skill inilah yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah, sehingga kemudian ketika fresh graduate ini lulus, ketika mereka mau cari kerja, itu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Disnaker hadir di sini untuk memfasilitasi bagian dari menyiapkan skill tersebut. Kemudian juga bagaimana dengan SDM yang supaya berkualitas, meningkatkan rata-rata lama sekolah juga menjadi sebuah kebijakan kepala daerah ataupun pemerintah yang harus dihadirkan. Karena rata-rata lama sekolah masyarakat Cilegon adalah 10,3 tahun. Maka ketika kita ingin menempatkan SDM di Cilegon itu adalah berperan aktif di industri dengan rata-rata lama sekolah di atas SMA, maka pemerintah harus menghadirkan kebijakan-kebijakan yang memberikan ruang yang besar kepada masyarakat Cilegon untuk bisa menuntaskan strata pendidikan SMA dan SLTA-nya, SMK, kemudian ke perguruan tinggi dan punya skill yang memang mumpuni dan dibutuhkan oleh industri. Pemerintah kota hari ini sudah cukup merasanya mereka menilai, mengklaim mungkin ya, mereka sudah menyediakan kanal untuk itu. Mulai latihan kerja dan sejenisnya. Apa masih dirasakan kurang cukup? Yang harus disiapkan adalah skill yang dibutuhkan oleh kompetensi industri. Maka tentu saja harus ada upaya dari pemerintah daerah Kota Cilegon untuk menginventarisir kepada industri. Sebenarnya kebutuhan kompetensi SDM seperti apa yang mereka
harus hadirkan oleh industri linear tersebut, sehingga kemudian ketika disampaikan kepada Disnaker, Disnaker menyiapkan melalui pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dari industri tersebut. Jadi ketika selesai pelatihan itu, maka industri sudah siap menampung, menerima, dan melanjutkan mereka-mereka yang angkatan kerja itu kemudian bisa berkiprah dan menjadi berperan dalam industri dan menjadi pegawai ataupun menjadi karyawan di situ. Kalau tidak disiapkan dengan cara-cara seperti itu, maka tidak ada sebuah kesinambungan. Karena sebenarnya yang harus dilakukan itu adalah menginventarisir tadi, industri butuhnya kayak gimana sih, orang-orangnya, SDM-nya seperti apa sih. Nah, disiapkan sesuai dengan kebutuhan industri itu oleh Disnaker. Apa itu tidak akan menjadi bom waktu ketika masyarakat selalu ditanamkan dengan mindset tinggal di Cilegon, warga Cilegon, KTP Cilegon, dan harus bekerja di industri? Itu adalah pilihan bagi kompetensi dari SDM yang memenuhi. Oke. Untuk katakanlah SDM yang katakanlah kompetensinya sulit didekatkan kepada kompetensi industri, jangan dipaksakan. Buat pemberdayaan ekonomi yang memberikan ruang besar kepada masyarakat, mereka bisa terlibat sesuai dengan passion mereka. Mereka passionnya di mana? Fasilitasi oleh pemerintah. Dari mulai perizinannya, dari mulai mengelola usahanya, dari mulai mengakses industrinya, sampai kemudian bisa memberikan sebuah semacam pendampingan berkelanjutan. Agar betul-betul UMKM ini juga bisa mandiri dan bisa kemudian menjadi bagian yang bisa masuk dan mandiri kepada industri, dan kemudian mereka bisa menghadirkan sebuah pola-pola yang tidak hanya melibatkan diri mereka, tapi juga mengajak orang lain untuk terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan positif, terutama kegiatan ekonomi, dan berdampak terhadap daya beli mereka sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Parlemen sendiri itu kan selain fungsi kontrol, budgeting, yang tidak kalah menarik, memiliki peranan untuk legislasi. Betul. Selama ini seperti apa? Apakah ada satu produk hukum yang mengarah itu, mengarah pada hal itu, penyelesaian persoalan itu? Baik itu yang menjadi create dari parlemen sendiri, inisiatif, ataukah dari eksekutif? Sejauh ini ada ke arah itu? Usulan-usulan inisiatif DPRD beberapa sudah banyak yang ditetapkan menjadi keputusan DPRD, dan tentu saja yang paling berat itu adalah mengimplementasikan. Kaitan dengan hari ini? Keberpihakan DPRD kepada 70% masyarakat Cilegon harus menjadi tenaga kerja yang diterima di industri. Prioritas? Iya, itu menjadi sebuah perhatian kita kepada masyarakat untuk bisa hadir di sektor formal. Ataupun juga keberpihakan DPRD memberikan perlindungan kepada pengusaha lokal agar bisa menjadi pengusaha yang kemudian berperan serta dan menjadi terlibat aktif dalam kegiatan industri yang ada di Kota Cilegon. Untuk pemberdayaan ekonomi sendiri? Kemudian juga pengusaha ini juga harus melibatkan. UMKM-UMKM yang ada di Kota Cilegon, nyarinya jangan keluar-keluar. Mereka yang sudah berkecimpung di dunia UMKM dengan segala produk yang dihasilkan, dengan segala jasa yang bisa diberikan kepada masyarakat, itu yang harus diberikan ruang yang besar dulu untuk terlibat. Kalau pengusaha sudah dilibatkan, tapi kemudian pelaku UMKM-nya tidak dilibatkan di dalamnya, maka proses pemberdayaan dari hulu sampai hilirnya belum berjalan. Maka yang paling penting lagi adalah bagaimana regulasi itu dihadirkan sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, terutama untuk bisa menghadirkan pemberdayaan kepada masyarakat Kota Cilegon. Karena industri yang banyak itu kalau misalkan semua orang suruh kerja mah nggak akan mencukupi. Artinya terlalu banyak jumlah angkatan kerja yang ada. Tapi kalau pemberdayaannya hadir, itu semua bisa dilibatkan dalam segala sektor sesuai dengan apa yang menjadi fokus dari minat UMKM itu sendiri. Kalau bicara regulasi tentunya ini aturan yang memang mengikat ya, yang bisa mengarahkan situasi itu. Tapi kan yang terbangun mindset hari ini, kita bicara faktual ya. Masyarakat terutama mungkin di kalangan usahawan, ketika bicara eksistensi sebuah industri, bicaranya industri hilir, industri hulunya adalah limbah. Menghasilkan limbah, dan limbah itu ya selesai, tidak ada hilir yang dihasilkan. Nggak mudah kan mengubah mindset ini? Betul.
Dan ini perlu kerja keras dari semua stakeholder, pemerintah daerahnya, DPRD-nya, industrinya, akademisinya, ekonomnya, pengusahanya, dan masyarakatnya. Semua profit oriented loh Bu. Kalau usaha apa limbah lebih menguntungkan, kenapa harus jadi produk hilir? Tapi ingat, itu kan sifatnya tidak memberikan pemerataan pemberdayaan kepada masyarakat. Tapi kalau misalkan pengolahan itu bisa dilakukan, melibatkan pemberdayaan masyarakat, maka dia akan harapannya menjadi efek bola salju yang bisa dirasakan oleh semakin banyak masyarakat. Gak mudah kan? Kenapa? Enggak mudah kan untuk merubahnya? Oh, harus kenceng. Memang. Kadang-kadang kita semangat gitu kan. Iya. Maka semangatnya enggak boleh, ya enggak boleh buat kita. Di mana parlemen saat itu untuk merubah mindset itu? Ya mau enggak mau kita harus mendorong lahirnya Perda. Ataupun kalau Perda sudah hadir, maka yang paling penting adalah melakukan fungsi controlling-nya. Seberapa besar sih sebenarnya regulasi itu dihadirkan dan dampaknya kepada masyarakat? Dan seberapa besar implementasinya, dan seberapa besar kesungguhan dari pemerintah daerah untuk bisa menjadikan bahwa peraturan itu memang dijalankan untuk menghadirkan pembelaan kepada masyarakat. Ini agak sedikit berat saya katakan, Sobat Banten News. Beliau tadi katakan yaitu tadi, hanya segelintir orang yang menikmati. Kolega ibu banyak pengusaha limbah loh. Sebenarnya kan ini tinggal ada komunikasi saja. Komunikasi yang dibangun terkait dengan bagaimana kemudian ini bisa dikelola agar bisa menghadirkan sebuah manfaat yang dirasakan oleh banyak orang. Tinggal dikomunikasikan saja. Saya mencatat sebuah survei oleh Bank Indonesia ya, belum lama ini rasanya. Skor menyangkut indeks indeks ekspektasi konsumen dan indeks keyakinan konsumen, jadi IKK dan IKE, itu mengalami penurunan. Salah satu faktor pemicunya itu tadi karena daya beli yang rendah. Cilegon seperti itu nanti? Cilegon itu sebenarnya kan kota industri dengan investasi yang fantastis. Betul. Angkanya kita tahu semua, angka yang sangat besar. Lalu apa yang menjadi kekhawatiran sebenarnya? Investasi itu kemudian harus menjadikan sebuah investasi yang berdampak terhadap masyarakat kota Cilegon secara langsung. Bernilai manfaat? Iya, terutama dari segi ekonomi. Tidak hanya masyarakat mendapatkan akses pekerjaan, tapi juga selama investasi itu hadir di kota Cilegon, maka seluruh kegiatan investasi, seluruh kegiatan pembangunan, seluruh kegiatan ekonomi yang ada karena hadirnya investasi tersebut, sebesar-besarnya harus melibatkan orang Cilegon sebagai mayoritas yang memang sehari-hari akan merasakan dampak-dampak yang ada dari investasi yang dihadirkan Cilegon. Artinya, kalau ini bisa dikolaborasikan, manfaatnya akan sangat besar untuk masyarakat Cilegon. Memang perlu duduk bareng, perlu duduk bersama, dan mau bersama-sama juga kemudian menyamakan persepsi. Mau diapain nih Cilegonnya? Mau digimana ini dengan kondisi yang ada di Cilegon? Yuk, gimana caranya dengan investasi yang besar ini, ternyata masyarakat Cilegon juga bisa merasakan dampaknya. Baik, Sobat Banten News, bicara soal daya beli ekonomi, kita bicara ekonomi lah. Tentu sangat matang dengan beliau. Kita break. Sobat Banten News, kembali lagi bersama saya Gilang Fatah dan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon, Ibu Nurotul Uyun. Singkat saja, soal industri padat modal yang mendominasi dan juga peluang dan harapan masyarakat Kota Cilegon, ini mungkin yang menjadi keresahan bagi seorang Nurotul Uyun. Sampai kapan? Karena terus industri ini, investasi ini selalu masuk loh. Ya. Dan Cilegon menjadi sasaran investasi padat modal, bukan padat karya. Betul. Yang tidak mampu menyerap jumlah tenaga kerja dalam
volume yang besar. Ya. Maka yang harus disiapkan adalah menjadikan masyarakat Cilegon sebagai orang-orang yang siap untuk berusaha secara mandiri. Entrepreneur. Oh. Model-model tadi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat itu ruang yang sebenarnya dibukakan dengan adanya investasi besar itu. Nah, kesempatan yang besar ini memang kemudian tidak bisa dimanfaatkan secara masif oleh masyarakat Kota Cilegon. Bisa jadi karena aksesnya tidak ada, modal, informasi yang belum ada, ataupun juga keterbatasan modal. Maka disinilah pentingnya hadirnya pemerintah untuk melindungi, untuk kemudian mengayomi masyarakatnya supaya kondisi dan situasi yang sebenarnya memberikan kesempatan keuntungan ini bagi masyarakat Cilegon harus sebesar-besarnya dimaksimalkan. Kebayang nggak sih kalau misalkan setiap bulan lahir pengusaha muda baru sebanyak misalkan 50 orang. Okay. Pengusaha muda, kemudian ibu-ibunya diproduktifkan, perempuannya diproduktifkan, yang punya usaha dibukakan jalannya, diberikan arahan terkait bagaimana memasarkan dengan baik. Tapi juga ingat, pemerintah harus memberikan keberpihakan terhadap pemasaran produknya. Memasarkan produknya adalah berarti pemerintah juga menggunakan produk itu sebagai bagian dari dukungan kepada produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM itu. Kalau tadi dikatakan, itu sudah, parlemen sudah pahit sejauh ini. Ya. Tapi masalah lain muncul, komitmen dan implementasi. Ya. Lalu apa lagi yang bisa diperbuat? Ya tetap kita harus ngingetin, diingatkan lagi, disampaikan lagi bahwa bagaimanapun juga hadirnya pemerintah daerah itu untuk bisa sebesar-besarnya memberikan manfaat buat masyarakat. Oke. Cilegon ini punya keunggulan komparatif dengan adanya industri itu sebenarnya. Tinggal bagaimana keunggulan komparatif ini dijadikan sebagai bagian yang kemudian menghadirkan kemanfaatan yang tinggi buat masyarakat juga. Masyarakatnya diajak, dilibatkan, pemerintahnya mengintervensi secara dalam agar apa yang dilakukan oleh masyarakat juga betul-betul didukung oleh pemerintah. Kalau yang mereka hasilkan, yang mereka buat, yang mereka jual, kemudian pemerintah daerah juga menggunakannya, kemudian juga memberikan instruksi agar menjadi prioritas untuk menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat Cilegon, itu bisa akan berdampak luas terhadap peningkatan daya beli itu, dan pemberdayaan itu akan hadir secara masif. Oke. Baik. Sobat Banten News, ini apa yang ada di benak seorang Nurul Puluyun kita cukup bisa memahami tentunya. Sangat luar biasa, tapi perlu ada konsistensi. Yeah. Waktu yang berkesinambungan, yeah. Meskipun ke depan kita dihadapkan dengan satu hajat politik yang luar biasa. Ada pileg, ada pilkada. Ibu masih tetap kan? Mohon doanya. Doanya untuk? Ya, ketika partai mengamanahi kembali untuk maju, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin agar apa yang ditargetkan juga bisa tercapai. Masih ada tugas yang belum tuntas? Masih banyak yang harus diselesaikan untuk Cilegon. Luar biasa. Kita lihat nanti seperti apa Nurul Puluyun, dan yang rasanya bukan hal yang baru. Beliau adalah wakil rakyat di dua periode sebelum akhirnya duduk di kursi pimpinan. Puyun, mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Ibu soal bagaimana komitmen untuk membangun pemberdayaan perekonomian dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat. Bicara memberdayakan masyarakat tidak bisa selesai dengan diri kita sendiri. Bicara masyarakat nggak memberdayakan masyarakat juga nggak bisa selesai dengan waktu yang sangat singkat. Butuh waktu yang panjang, terus menerus, konsisten terus dilakukan, dan tidak pernah bosan mengajak orang lain untuk mau terlibat dalam pemberdayaan. Karena kita harus meyakini ketika pemberdayaan ini bisa berjalan, bisa mengajak semakin banyak masyarakat, maka kemampuan daya beli masyarakat juga akan secara masif bisa tercapai. Akan melakukan atau mengalami peningkatan secara bertahap dari waktu ke waktu. Konsistensi dari kita semuanya menjadi sebuah keharusan. Dan memang butuh komitmen yang besar dari semua pihak, apalagi pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap
ataupun punya kewenangan terhadap proses pembangunan di Kota Cilegon, maka dukungan, keterlibatan, keberpihakan dari para stakeholder ini akan memberikan sebuah energi yang sangat besar, yang kalau itu bersama-sama dilakukan, yang sama-sama digelindingkan, hasilnya itu bisa terlihat setelah 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, dan seterusnya. Dan pelaku UMKM juga harus konsisten dan semangat bahwa ini adalah model pemberdayaan yang kalau semua dilaksanakan secara konsisten juga akan bisa menghadirkan kontribusi yang gak sedikit buat masyarakat Cilegon. Baik. Baik, sahabat Bantu News, demikian closing statement dari Ibu Nuratul Uyun dari fraksi PKS, Wakil Ketua DPR di Kota Cilegon. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan, karena sulit sekali ini meminta waktu beliau ini. Sama-sama, Kang. Sukses selalu. Amin, sukses juga. Terutama dalam karir politiknya, diberikan amin. Kesehatan. Amin, amin. Dan juga memberikan terus nilai manfaat bagi masyarakat. Amin. Baik, demikian podcast kita untuk hari ini, antara Banten News, hasil kerjasama dengan DPRD Kota Cilegon. Saya Gilang Patahun Dudiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.